Selamat datang di channel Valen Service. Saya rekam ini pas posisi di luar, lagi hujan ya. Jadi suaranya agak kurang jelas karena ketambahan dengan suara rintik-rintik hujan. Nah, kali ini kita akan memperbaiki PCB mesin cuci. Mesin cuci satu tabung ya. Yang mereknya itu adalah Samsung. Yang kerusakannya adalah mati total. Jadi stop kontak sudah dipasang, dipencet-pencet juga tetap nggak mau nyala ya. Kita lihat fisiknya. Fisiknya masih mulus. Belum ada korekan sama sekali. Dan ini benar-benar masih baru ya, kelihatan baru sih. Masih kelihatan baru, mulus dan belum diapa-apain dan ini rusak. Jadi jika kalian ingin tahu bagaimana cara memperbaiki PCB ini, simak baik-baik videonya ya. Kita mulai ya. Jadi pertama kali yang kita korek adalah bagian sini. Di bagian jalur power supply-nya ya. Kita mulai kita hancurkan. Ini PCB yang sudah selesai saya korek seperti ini. Ini sisi pertamanya ya. Dan sisi keduanya juga saya korek seperti ini. Bahkan saya lepas. Nah, ini udah saya cek ya. Ini jalurnya, rangkaiannya masih pada bagus. Kita cek lagi. Ini soket powernya. Kita cek ke sini. Masih terhubung ya. Dan satunya sini terhubung, tidak ada yang putus. Dan soket satunya ini larinya tuh ke relay dan masih oke. Nah, setelah itu saya bongkar yang ini dan ternyata kendalanya di sebelah sini. Di sini juga termasuk power supply-nya dan tiga soket ini, tiga kaki ini nih, tiga kaki. Ini ada arus min di tengah, arus 5 volt di bawah. Arus atas, yang soket atas ini adalah 12 volt. Nah, sebelum saya soldet ulang, itu tegangannya yang bawah drop jadi 3 volt. Nah, tengah ground, yang atas juga ikut drop 8 volt. Jadi habis saya soldet ulang. Nah, setelah saya soldet ulang, tegangannya udah normal kembali ya. Jadi tegangan normal itu adalah 5, terus ground. Setelah itu atasnya 12 volt. 11 sampai 12 volt ya. Jadi kita cek yang ini. Ini udah jadi ya. Kita cek menggunakan tegangan langsung ya. Kita kasih setrum di sebelah sini. Ini power supply yang sudah saya kasih kabel ya. Pas di soketnya. Langsung aja kita tes. Kita cek tegangannya, kita tes menggunakan avometer di selektor DC ya. Kita arahkan ke kaki yang tengah, itu ada ground, dan kaki yang bawah itu adalah 4,9, normal ya, 4,9, dan kaki satunya adalah 11,3, masih cukup berarti. Ini karena kita udah kita soldet ulang, jadi tegangannya udah normal ya, 11 dan 4,9, hampir mendekati 5. Jadi power supply ini udah selesai. Jadi kita tinggal ngetesnya, tinggal kita tes ke mesin cucinya langsung. Tapi sebelum itu kita rapikan kembali, kita rapikan dengan menggunakan
Silen ini ya. Silen silikon biar tidak terkena air. Jadi kita mulai kita rapikan. Mulai kita silen ya. Penggunaan silen ini, silen silikon. Kita oles di sebelah sini. Dan sebelah sini. Ini ya. Kita tutup kembali. Tempel. Kita tutup semua bagiannya. Seperti ini. Yang satunya juga sama. Kita silen juga. Di sini. Kita tutup. Oke ya, kita biarkan sebentar biar lem ini mengering. Kita tunggu. A few moments later. Ini lemnya sudah kering ya. Ini lihat sudah kering. Jadi tinggal kita pasang ke unitnya. Kita rapikan dulu kabel-kabelnya ya. Kita rapikan kabel-kabelnya. Ini kabel-kabelnya nggak bakal terbalik ya, soalnya kepalanya beda-beda. Jadi nggak usah perlu menghafalkannya. Tinggal kita colok saja satu-satu. Nah, ini langsung dirapikan saja ya. Jadi nggak kita tes-tes terlebih dahulu. Jadi habis ini kita langsung pasang covernya. Setelah pasang cover baru selesai. Nah, ini covernya udah kita pasang. Tinggal kita rapikan. Kita rapatkan kembali. Rancangkan. Kita pasang bautnya. Nah, sekarang stop kontaknya kita pasang ya. Kita kasih arusnya. Kayak numpang rekam, Bu. Setelah itu kita tes. Kita on kan. Kita setel takaran air. Kita mulai start. Nah, ini ya, mesin cucinya udah bisa hidup kembali. Sedang mencuci. Nah, itulah bagaimana caranya memperbaiki PCB mesin cuci.